repot-repot bawa barang gitu ya. Kalau misalkan kamu kreatif, kamu juga nggak perlu repot-repot cari gantungan buat handuk atau scarf kamu, karena kamu bisa memanfaatkan sedotan. Jadi sebenarnya tinggal kreativitas kamu aja yang bermain, bisa mendaur ulang barang bekas yang ada di sekitar kamu ya. Seperti yang ini deh, mungkin dari tadi nggak ada yang menyangka-nyangka, ini ternyata terbuat dari sedotan. Yes. Semoga informasi mengenai sedotan kali ini bermanfaat dan bisa menjadi bisnis mungkin. Bener. Ide bisnis ya. Tinggal sebenarnya prosesnya gampang ya, tinggal kamu kreativitas. Ini tuh bikinnya pakai ini gampang, nih, bikinnya. Masukin benang, kemudian kamu ikat ujungnya, kamu tambahin satu lagi sedotan, diikat lagi, jadinya nanti seperti ini. Nanti kita akan praktekin di live Facebook kita. Buat display keren ya. Buat display keren, tapi jangan kemana-mana ya. Ya, karena rangkaian informasi terkini akan hadir sesaat lagi. Tetap di Net 10. Boleh mungkin bikin.